Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Ya, di video kali ini kita akan pindahin bahan serut ke dalam pot biar tidak stres ya teman-teman. Ini bahannya tadi. Oke, mari kita kerjakan. Yuk. Ya, untuk medianya kita pakai tanah subur ya teman-teman, kayak gini ya. Tanah subur bisa tanah di bawah pohon bambu atau tanah yang bagus ya teman-teman ya, sama pasir malang. Terus nanti yang ketiga kita mungkin bisa tambahin media yang sebelumnya kita pakai bahan serut ini, kita campur jadi satu. Ya, kita lepasin dulu tali rafianya teman-teman. Kita lakukan dengan hati-hati teman-teman ya, soalnya nanti takut akarnya terputus. Akarnya udah mulai banyak kayaknya teman-teman. Ini akarnya teman-teman udah banyak. Waktunya kita pindah, nanti kita pruning dulu biar untuk mengurangi penguapan pada batang daunnya, kita kurangin ya. Pertama-tama kita masukkan pasir marang dulu ya teman-teman, supaya air tidak mengendap dan langsung keluar, jadi porosnya dapat. Lalu ini media tadi, pasir malang, tanah subur, yaitu tanah di bawahnya pohon bambu, sama sisa media yang telah dipakai. Ya, untuk sementara biar pohon tidak goyang, nanti bisa kita tali pakai rafia, soalnya ini kalau ditekan terlalu padat nanti takutnya putus akarnya ya teman-teman. Ini dia teman-teman, tempatnya udah pas ini ukurannya sama pot. Untuk atasnya sendiri kita nanti tambahin pasir malang ya teman-teman.
habis ini kita siram. Terus kita kurangi daun-daunnya ya teman-teman, untuk mengurangi penguapan. Oke, kita siram dulu. Nanti akan padat dengan sendirinya terkena air. Tapi sementara ini agak goyang kayaknya, nanti kita tali pakai api ya saja biar lebih aman. Kita ikat dulu teman-teman ya, pakai tali rafia biar supaya aman, enggak goyang. Selesai kita ikatnya. Nah, sekarang kita tinggal kurangin daun-daunnya ya. Ya. Tampaknya udah selesai, kita pruning atau kita kurangi daunnya teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pengawatan, tapi enggak hari ini teman-teman, dan juga untuk menentukan sisi depannya yang pas yang mana, yang cocok yang mana. Mungkin untuk selanjutnya kita akan bahas teman-teman. Ya, cukup sampai di sini dulu video saya tentang pemindahan bahan bonsai ke pot. Terima kasih. Salam satu hobi. Yuk.